Dari 131 korban jiwa akibat kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang, beberapa di antaranya merupakan anak di bawah umur. Data Dinas Pendidikan Kabupaten Malang menyebut ada 11 korban yang merupakan pelajar. Sementara Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak menemukan 33 korban, 25 di antaranya laki-laki dan 8 lainnya adalah perempuan berusia belasan tahun.